Kembali lagi bersama saya Luna Diana. Kali ini adalah vlog pertama gua. Lagi mau jalan-jalan sore, mau keliling-keliling Citra Raya. Indahnya cuaca hari ini ya. Gua kan nggak tahu hafal nih daerah-daerah Citra Raya. Jadi gua mau coba mengelilingi Citra Raya, oke? Kalau ada teman-teman yang berbaik hati yang mau nemenin aku vlog, ayo boleh. Belum ya, gue mah gak bisa motor-motor kopling, gue mah hanya bisa membawa motor metik. Gue hanya bisa bawa motor metik, ya gimana lagi, ya kan? Daripada gue bosen, gabut di rumah, kan gue udah keliling-keliling. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel YouTube gua Luna Diana, dan follow ya Instagram gua Luna Diana 28. Di Citra Raya ini sih nggak ada motovlogger cewek ya, kira-kira ada nggak? Kalau ada kenalan dong, ayo biar gua tuh ada teman-teman buat ngevlog, tau nggak sih? Kalau kayak Bang Jago kan udah ada komunitasnya nih, Bang Jago. Ya nggak mungkin dong, gua ikut-ikutan cowok. Masa gua jadi Neng Jago gitu kan nggak lucu, gitu kan? Kita keliling-keliling aja ya. Menikmati suasana di sore hari. Cuacanya tuh emang cerah banget sih hari ini. Gila. Sore itu nggak panas karena kan enggak sore. Namanya juga jalan-jalan sore ya kan. Kali denger gue nyanyi boleh lah. Ini daerah mana nih? Oh ini kayak banyak sawah ya. Apa ini? Kayaknya di sini di sini sebentar. Enak banget dunia. Aku mau fotoin bentar ah sawahnya ah. Gue foto-foto dulu bentar. Ntar gue fotoin dulu. Oke. Enak banget sawahnya di sini. Kira-kira gue mau kemana ya? Ini tempat apaan ya? Ini daerah mana ya? Gue juga nggak tahu ini daerahnya di mana. Gue nyasar ke mana ini? Bentar dah, mumpung ada rumah-rumah orang kan. Gue berhenti dulu bentar. Mau lihat-lihat dulu, gue nyasar kayaknya ini. Nyari map dulu deh. Kemana ya gue kira-kira ya? Ini apa lu anjing? Astagfirullahaladzim. Woi. Astaga. Astaga, gue gimana ngejarnya? Gimana ini? Gue nggak mungkin ngebut lagi. Itu di mana ini? Ampun, ini daerah mana lagi nih? Aduh. Cepet banget.
banget lagi, gue gak mungkin ngebut-ngebut. Buru-buru pulang ke rumah gua. HP gua satu-satunya baru mau ngeliat map hilang di jambret, gimana dong?